Halo guys, welcome back to my bergaming channel Geno, dimana pada saat ini kita mau bahas seputar skill ini di sini, emblem dan taktik buat tahun 2024, buat yang baru main atau yang mungkin main brutal atau apalah itu mungkin bisa relate ya. Kita coba aja langsung. Pertama dari emblem, ini tidak ada tuntutan sebetulnya, terlepas kalau kalian ada hero-hero yang nyambung. Contoh Reviving Wind, ini bagus buat core Boros, bagus juga buat yang lain, nggak masalah. Yang penting yang mengandung heal, contohnya kayak Psychos, ya, core-nya Psychos, terus Boros, itu, dua itu. Jadi ini kalau kalian punya itu relate bisa dipakai, ya. Piercing ini sebetulnya agak berbeda dengan yang lain, ya. Ini mirip-mirip sama Distorted, cuman bedanya dia pengaktifannya itu ini. Ignore specialist and yielding, jadi bisa buat nabrak. Nah, sementara distort itu udah basi, ya. Jadi kalian bisa fokus ke sini aja, bisa lari langsung ke sini tanpa memedulikan distorted. Nah, reviving wind ini agak bisa dipertimbangkan dengan undying. Pertama, undying pasti dapatnya lebih gampang. Itu pertama. Kedua, ini resilience dan tenacity itu bagus. Buat dimasukin di Boros juga oke, ya. Karena ini dua-duanya masih connect, walaupun ini jauh lebih bagus ya. Jadi kalian bisa fokus kemana dulu yang nanti ada rate up-nya. Dan jangan pernah memakai tiket ini selain rate up. Kalian boleh digaskan kalau rate up, karena sejauh ini yang gue mainin, kalau kalian main Mirage Trial dan punya permanen top up yang dimana dari sini, menurut pengalaman gue ya, nih, kalau kalian top up ini dan maintain Mirage Trial, gue jamin kalian nggak kekurangan tiket at some point dalam titik tertentu ya. Nanti waktu rate up biasanya itu cuma 180 kalau nggak salah, 180 atau 200. Sejauh ini sih gue nggak pernah lihat yang 300 ya. Nah, itu makanya kalian bisa maintain, hasilnya bisa maksimal. Jadi dikumpulin, jangan gacha kalau nggak rate up. Mau rate up atau skip apa bebas, prioritas kemana bebas. Tapi kalau gue pribadi, ini masih nggak yang dibilang wajib lah ya. Nah, ini kalau bisa ya, jangan lari ke distort. Ini cuman karena gue pengen ngeratain, jadi gue ngambil distort dan juga gue ngambil DSK. Emblem ini relate dengan dot ya, jadi kayak DSK Sony D4, nah itu relate sama ini karena ini dia nambahin dot ya. Tuh, all dot effect, all dot effect, all dot effect, dia nambah BP sih guys, intinya itu, ini nambah BP buat nangkut-nangkutin ya. Ini bagus banget karena hero-hero yang sekarang yang kurang special, kurang yang buat nabrak specialist and yielding atau unyielding atau apalah itu, yang ada itu cuman si Suiryu sejauh ini sama DSK ya, hero-hero lawas lah ya. Jadi ini bagus buat dinaikin daripada ini dari emblemnya ya. Tapi kalau lainnya ini itu nggak masalah, bebas. Empat inilah, 1, 2, 3, 4, tergantung ketamnya apa, diajar aja. Jangan lupa untuk seputar emblem, kalau kalian masuk Mirage Trial, ini teruntuk buat middle ya, spender lah ya, buat spender aja, jangan ngomong middle low deh. Kalau buat spender, kalian masuk bounty mission, usahakan di burn 300 diamond, change nya dipakai semua, biar kalian tiap minggu dapat batu satu. Ini riset tiap hari Senin dan Kamis ya. Jadi kalian bisa langsung dapat reward yang paling atas, jadi otomatis minggu kalian dapat satu, intinya gitu. Sebulan dapat 4. Karena itu aja dengan ngeburn kalian aja pasti nanti kekurangan. Kalau rate up-nya bisa ngikutin ya, kalau enggak ya aman-aman aja. Pokoknya itu di burn buat spender. Kalau buat free to play bebas, tapi kalau gua sih enggak terlalu relate ya. Karena free to play ya harus ngirit. Terus untuk seputar ini jangan lupa, usahakan paling enggak jangan macet. Maksudnya ini jangan sampai macet dipakai terus sampai ininya stuck ya. Pakailah sebijak mungkin. Kalau memang stuck dan ininya stuck ya enggak apa-apa ya. Pokoknya intinya tiketnya jangan sampai kekurangan. Harusnya sih cukup kalau dengan permanen dan dari sini ya. Lanjut, next yang paling membingungkan adalah taktik. Nah, ini taktik. Sementara ini gue mainnya kayak gini karena hero gue dominan hero. Sorry, karakter gue dominan hero. Damage dealernya mainnya
Hero. Walaupun ada Boros, ada Sonic, ada si DSK, tapi nggak terlalu kebuild. Ya, jadi gua makanya lari ke sini. Karena ada Suiryu. Suiryu bagus buat internal injury. Internal injury itu bagus buat Cruel. Follow up DSK. Karena damage-nya dari internal injury itu masuk ke Suiryu. Jadi sakit. Jadi makanya kurangnya masuk di hero. Next-nya. Untuk sementara ini, kalau kalian dengan squad dominan hero, next-nya ininya apa? Bebas. Bisa assault, bisa HP, tergantung hero kalian apa. Contoh kalian punya King sama Metal Bat. Metal Bat-nya A2, Fury-nya A2, King-nya juga A2. Masukin apa? Ya harusnya masukin HP. Tapi kalau mau masukin attack juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya. Jadi gunakan yang terbaik yang sesuai dengan dominan karakter kalian apa. Ini untuk hero side. Ya. Terus untuk monster. Untuk monster kebetulan gue Boros, Sonic, dan juga DSK. Bagusnya apa? Salah satunya harusnya assault. Jadi hero dan monster tuh kalau bisa dimasukin assault salah satu. Ya, karena dominan. Jadi kayak banyak kan langsung satu kategori gitu ya. Enggak job-job kayak gini. Jadi satu kategori langsung. Terlepas jangan lupa kalian punyanya apa ya. Kalau kalian punya assault tapi gambarnya enggak monster ya percuma. Kalau bisa nyari yang satu set biar ininya juga nyala. Dan itu butuh waktu, terutama free to play. Ya. Ini di sini monster itu sementara bisa rapid. Ya, ini rapid ini nanti kemungkinan bakalan pindah. Karena dominan ya dominan monster. Karena nanti di case gue ya, ini di case gue aja. Ini itu bakal masuk monster. Kenapa? Hillwind, Sonic. Jadi semua speed buffer gue monster. Apakah BP gue bakal ngurang? Ya, bakal ngurang. Dan itu teramat sangat gak baik buat gue ya. Tapi ya mau gimana lagi. Jadi nanti rapid bakalan masuk ke sini. Duelist nanti gue kasih yang gue punya. Yang biar ininya nyala. Jadi menutup kekurangan Sonic dan duelist-duelist gue yang lain. Contohnya kayak Metal Bat juga. Nah Metal Bat nanti mungkin HP-nya bisa masuk ke sini. Karena ya itu duelistnya pindah ya, jadi HP-nya ngurang. Jadi gue bisa masuk steel di sini. Cuman gue kayaknya gak punya steel kayaknya. Karakter di effect juga lumayan ya. Gak masalah soalnya Boros. Jadi loh. Nextnya Grappler. Grappler itu buat DSK dan Suiryu. Dimana semuanya damage dealer. Kalau kalian tidak berencana masukin hero dan monster assault, ya udah bisa masukin ke Grappler. Nih contohnya kayak gue. Yang terbaik itu adalah kalian lihat hero-nya apa, Grapplernya apa. Misal TTM, Alloy. Nah, hero-hero yang seperti itulah. Nah, itu hero-nya identik dengan apa? Refract, Shield, terus HP. Nah, itu yang dimasukin. Sesimpel itu aja, guys. Ya. Jadi, ngikutin kebutuhan hero-nya apa. High tech, sejauh ini yang bagus cuman kayak G4. G4 sih paling bagus ya. Makanya burst-nya dimasukin sini biar bagus. Nah, masalahnya ini kalau gue pindah ke hero atau monster, gue takutnya energinya nggak jalan. Itu aja. Energinya nggak jalan. Karena ngeluarin ini tuh ngebakar. Nih. Ngebakar energi ya. Gitu. Tapi ya kalau mau aman ya gini aja. Nggak pusing kalian ya. Untuk Esper. Biasanya ya. Biasanya tuh Esper dimasukin ini guys. Karena ini ada lock. Job lock ya. Tuh, ini cuma ada Esper aja. Dan ini kalian bisa mempertimbangkan ya. Ini kan yang lock-lock gini bisa dimasukin sesuai dengan ya apa yang di-lockin. Contohnya kayak flow. Mau dimasukin driver bisa. Karena ini udah pasti masuk ke sana ya. Bisa dipertimbangkan. Kalau kalian punya alloy atau hero-hero apa yang menguras energi, kalian bisa pakai change di hero. Ini buat maintain energi kalian ya. Dan ini buat yang di monster. Kalau misalnya Boros. Pertimbangannya itu aja. Jadi di taktik tuh mana yang terbaik itu nggak ada, tergantung karakter kalian apa. Tapi yang pasti dalam waktu dekat ini server muda harusnya mirip sama kayak gua, monster itu pasti ada rapid. Nah, itu aja. Itu ya. Itu yang paling penting. Dan hero ini kemungkinan ada Cruel. Yang paling bagus. Dan buat closing, jangan lupa kalau kalian ngambil frame ya.
ambil frame ini, langsung masukin ke hero karakter atau karakter kalian yang dominan, sama ya. Di gua hero ya, aku masukin hero dulu, baru masukin monster, baru sisanya bebas. Bisa dimasukin grappler, bisa dimasukin esper, bisa dimasukin duelist. Attack sih kayaknya terakhir ya, soalnya paling jarang di server-server baru. Kalau server tua sih bebas, sama aja. Dan intinya jangan gacha kalau nggak rate up. Tukarkan ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang pasti mainnya santai aja. Oke? Okay? Itu aja guys dari gua. Semoga bermanfaat. Ini konten seputar 2024. Skill, emblem, dan taktik. Thank you for watching. Dan shalom, bros.